Hello guys, welcome back to my channel. So, ada sembara kat channel aku. Hai, nama aku Tasha. For the sayang kat channel aku. Welcome back to you. So, hari ni as a title aku nak buat Shopee haul. Oh my god. Aku dah lama gila tak buat Shopee haul. This time aku nak buat Shopee haul from one brand only, iaitu Lovito. Actually aku dah banyak gila shopping barang dekat Lovito ni, dekat video-video yang lepas hampa boleh tengok. So hari ini, oh my god, let me show you guys berapa banyak gila barang yang aku beli dekat shop ni. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Banyak ni. So, I think ada lagi satu barang. Semua aku beli total 14 actually. Ada dua barang yang aku tak akan tunjuk. I don't know aku akan tunjuk ke tak. Tapi aku akan tunjuk gambar saja kat hangpa. Sebab kalau nak tunjuk tu bahaya ya. Haa. So aku akan tunjuk gambar je sebab aku beli sekali kan. Aku boleh share juga dengan hangpa dia punya quality and so on. All this stuff aku dah try sebab aku nak bagi review yang yang betul lah. Kalau aku tak try macam mana aku nak bagi review kain dia okey ke tak. Kain dia gatai ke. Besar ke, kecil ke, senting ke apa kan. First item for today. Aku actually tak selesa dengan keadaan kamera aku sekarang ni. Masya Allah. First item is this one. Aku beli apa tu, vest. Brown vest. This one a bit disappointed. Sebab dalam gambar dia, dia very bright and very cantik, you know. Tapi in real life, dia not that pretty. Tapi still cantik lah. Ui, ya Allah macam mana ni? Tapi sikit. Nampak? Apa dapat beza tak? Dia punya ni dengan real peach dia. I don't know. This one one size only. Dia memang muat dengan badanku. S, M. I think size L pun boleh pakai. Sebab dia besar juga ni. Bawah dia macam ni. Cantik lah. Next item. Ooh, so pretty. This one aku ambil size M. Size M. Tengkuk dia ni memang luas. Okay, ni memang untuk orang-orang yang free hair. Kalau orang yang pakai tudung, apa kena pakai inner ataupun baju yang tebal. Sebab dia crop top. Okay, nampak dia crop top and dia stretchable. Aku ambil size M sebab aku nak besarkan. Nanti kalau size S kecil sangat. Dia tutup sampai sini je. Dekat sini terbuka. Kat sini aku kena pakai tentenet yang tebal ya kat dalam. Tak boleh pakai inner yang nipis. Sebab nanti nampak pula kan line tali bra kita. Tangan dia macam ni. Kain dia best sebab dia tak tebal and dia tak nipis. Tak jarang juga. Dia tak panas pun bila pakai. Aku selesa pakai dia. Cuma a bit sexy lah ya untuk orang yang berhijab. Kalau aku pakai dengan skirt or high waist jean, okay je actually. Cuma kena pandai lah ya nak dalam menggayakannya tu. Next item, aku beli this one. Aku beli jacket. Brown jacket. This one cantik sumpah. Walaupun dia crop top, tapi dia baggy. Dia memang jenis baggy. Aku tak sure this one ada size ke tak. Sebab dia tak tulis. Dia punya tangan ni baggy. Jenis knitted. Kain knitted, you know. Kain knitted. Cantik. Memang super cantik. But dia punya kain ni a bit gatal, you know. Aku tak pasti sebab aku tak basuh lagi ke apa. Kalau aku try ni tak basuh lagi. Tag pun apa semua tak buang lagi kat pada baju ni. Dia a bit gatal. Kalau apa nak pakai ni, apa kena pakai dengan inner. Something yang boleh cover your skin. Baru boleh pakai this inner. Tapi dia cantik, okay? Mungkin lepas basuh dia okay. Kalau dia tak okay, kita kena pakai inner lah, ya. Next item, aku beli this. Knitted juga. Knitted sweatshirt. Okay, dia macam ni. Dia punya tengkok. Not too big, just nice. Okay, tangan dia macam ni. Balloon. And dia crop top. Dia even dia crop top pun dia crop top yang labu jugalah. Okay. Labu juga and dia baggy. Aku beli ni nak pairkan dengan skirt. Sekejap lagi aku tunjuk skirt tu. Memang cantik. This is my favourite. Sebab super comfy. Dia baggy. Dia selesa. Kain dia tak gatai. And dia cantik. Dia tak jarang pun. Cuma kalau nak safety, pakai something. Okay.
item, aku beli skirt. Di sana aku ambil size S. Okay, size S. Skirt ni lah yang aku akan pairkan dengan this one. Kalau apa nak tengok my OOTD, apa boleh follow my Instagram Tasha Najwa, sebab aku akan pakai this outfit and post dekat Instagram. Of course, post dekat Instagram. Aku akan pairkan dengan this skirt. This skirt is super pretty. You know, super super pretty. Nak cakap jarang tu boleh lah. Jarang lah juga. Aku kalau pakai skirt or something, memang aku akan pakai another skirt kat dalam, ataupun aku akan pakai smart fit untuk mengelakkan daripada perkara-perkara yang tadi ini nampak. So kita pakailah something kan. Skirt ni memang labu elok dengan tinggi 160. Memang labu cantik gila nak mampus. So orang yang tinggi 160 macam aku boleh beli this skirt. Kalau apa lagi tinggi macam 165 ke atas or 170 ke atas, apa boleh ambil size M or size S. Sebab dia memang labu and cantik gila nak mampus. Ha, apa tengok design dia, bunga-bunga putih, biru putih, cantik. Cak, I love it. Pinggang ni pun okey je. Next item, aku beli dress. This one unexpected gila dress ni secantik ni. Ini dia punya tali. Dia punya tali macam ni. Tali ni memang jenis besar tau. Ha. Okay, nanti aku buat cara haul. Aku boleh tengok cara pakai dia macam mana. Kain dia sumpah cantik gila. Aku tak sure ni kain apa. Tapi macam kain cotton yang sedap pakai. Yang sejuk. Faham tak? Yang sejuk and sedap pakai. This one aku ambil size S. Tangan dia macam ni. Macam tangan abaya. Abaya dan kemeja. Nampak? Boleh buat tangan macam ni. Oh, boleh buat tangan kemeja juga. And dia just kembang. Kembang di bawah ya. Ha, gitu. And ada poket juga. Blah-blah-blah. Which is bagus. Yang baju ada poket. So kita boleh letak duit ke apa. Kalau kita malah nak buat dompet ke apa, boleh letak handphone kan. So on. Tengkok dia pun okey je. Tak besar tak kecil. Labu dia pun okey je untuk tinggi 160. Alright. Next item. Aku beli this crop top also. Tapi crop top ni loose tak. Aku ambil size I don't know, size M or L. Aku tak ingat, can't remember that. Dia macam ni bunga-bunga printed green. Aku rasa aku tak ada lagi top warna green yang jenis macam bunga-bunga macam ni. Very very cute. Tangan dia macam ni. Tengkuk dia macam ni. Tengkuk dia memang luas ya. Okay, kat sini dia macam nampak lah kat sini ya. So kalau apa nak pakai baju ni, apa kena pakai dengan inner neck yang tebal. And dia memang crop top. Dia crop top, tapi dia crop top yang labuh and longgar. Dia tak seketat yang tadi yang warna putih tu. Dia crop top tapi dia tak ketat. Ha. And aku suka gila. Cuma dia seksi sikit lah kat bahagian depan ni. Pastikan pakai, kalau apa pakai tudung lah, pastikan pakai yang macam orang pakai tudung. Ha, jangan pakai macam orang yang tak pakai tudung pula. Next item, aku beli this dress. Wish. Sekarang aku suka dress yang bunga-bunga ya. Semenjak aku beli dress dekat Zanzia tu, aku suka dress bunga-bunga sekarang. Dapat satu tali, tali dia kecil je. Dia ada bunga-bunga merah, hijau, kuning macam tu. Bawa dia cantik gila weh. Tu bawa dia macam tu, ada rope-rope macam tu. This dress dia taklah terlalu labu. Apa kena juga pakai seluar or skirt kat dalam. Depan dia macam ni, depan dia seksi tau. Nampak? Ha, itu terbelah gizu ya. Ha. Pak. So, apa kena pakai turtleneck juga. So pretty. This one aku ambil size M. Okay. Next item aku beli this apa tu? Baju tidur, pijamas, lembu. Aku dah lama mengidam. Last class boleh juga beli ya. Yeah? Aku beli size L. Size L dia macam size S ke M. Tak besar pun. So kalau hampa nak very very comfy kat badan, hampa kena ambil size yang paling besar yang dia ada. Sebab seluar dia untuk size L pun macam size M. S ke M macam tu. Okay, dia tangan pendek. Dia jarang lah juga sebab warna putih. Macam tu. Ada butang. And sangat selesa ya. Yeah. Ni seluar dia macam tu. Getah dia. Pinggang dia okey je untuk size S. Sebab dia macam size S. Size M gitu, kecil je. Wish, lawa gila. Sebiji macam dalam gambar.
Eh, macam suruh akulah. Lah! Ni kalau pakai ni macam matching ni. Aku suka lah benda-benda berlembu ni cantik. You know? Next item, aku beli di seluar. Di seluar mandi tau. Aku beli size S. Selama ni, aku kan suka pemain di manda tau. Macam pi waterpark macam tu. Bila kita pakai seluar fit, kita kena selar baju yang labu pada bawah pada bontot tau. Tidak, yelah dia pun seluar fit. Nampak lah segala bentuk. Spender lah, apa bentuk lah, apa segala bentuk yang ada kat badan ni kan. So, aku jumpa satu seluar dekat Lovito yang very very aku cari selama ni. Ha, sebab kalau kita pakai seluar fit, kita kena pakai another skirt kan. Skirt pendek untuk cover kita punya bahagian situ. Tapi this seluar fit, dia dah buatkan skirt untuk engkau. Ha, gitu. Okay, tepi dia macam ni. Tepi dia hampa boleh biarkan labu macam ni. Kalau hampa nak cantik, hampa just tarik dia. Dia akan jadi geduk-geduk dekat tepi ni. Tapi dekat bahagian depan ni, dia still tutup. Nampak tak? Ha, ni seluar fit. Size S dia, kain dia very comfy. Sumpah, best gila. Dia kenyang untuk bersenam lah. Memang memang ni untuk bersenam, untuk mandi manda kan. Ha, nampak? Ha, lepas ni dah tak payah dah kalau-kalau nak pakai baju labu, baju besar lah. Nak cari skirt link, nak tutup pungkok lah apalah kan. Tak payah dah. Sebab kita dah ada solution kat sini je. Kalau hampa muslimah yang nak pakai, apa beli je macam ni. Aku tinggi 160, berat 45. Memang size S okay, tak ketat sangat pun, just nice je kat badan. Tak terlalu ketat lah, just okay je. Cantik weh, nampak tak? Next item. Okay. This one aku beli untuk buat outerwear. Sebab dia crop top. Tapi dia cute, nampak? Color dia sebelah hitam, sebelah putih. Tapi dia punya combination color tu aku suka. Dia memang very very crop top tau. Dia tawny je kot. Memang pendek lah. Kalau aku tengok pun boleh nampak kan pendek dia. Tangan dia macam ni, tangan kemeja. Yang ni sesuai lah kalau hampa nak pakai dengan dress. Dress yang tangan sangkut tu. Ataupun nak pakai sebagai outwear. Ataupun nak pakai ni dengan kemeja ni sendiri dengan high waist jean or skirt. Memang sangat-sangat cantik. Sebab dia pakai dua tone warna kan. Boleh pakai warna hitam, warna putih. In other color pun sesuai. Sebab dia warna basic. Black and white macam tu. So pretty. Next item aku beli this one. Okay. Ha, tak boleh tunjuk. Aku tunjukkan gambar je kat hampa. Dekat Lovito ni semua pakaian dalam ni semua cantik-cantik ya. Ni this is my first time aku beli. This one tak silap aku mix size M. Size M besar ya. So pastikan hampa ukur betul-betul kalau hampa nak beli this brass. Ha. Kalau boleh hampa ukur betul-betul supaya tak tersalah beli. Ha. Size M dia okey je. Cuma tak selesa. Faham tak selesa. Tapi dia cantik lah. Dia macam macam apa tengok kat gambar tu, dia macam baju crop top. Tapi dalam versi bra macam tu. Next item aku beli this one. Jenis spender. Panties yang sekali untuk badan. Untuk hampa nak cover perut ke. Macam kalau hampa nak pakai something yang dress yang ikut badan. Or seluar ikut badan. Yang nampak perut buncit ke apa, hampa boleh beli this kind of panties lah. Panties sebab dia macam sampai kat atas kan. Yang ni aku ambil size paling kecil lah. Aku ambil size paling kecil and memang sedap pakai and selesa dekat body. Dia not too fit lah sampai tak boleh bernyawa ke apa. Just okay, just nice. Aku tunjuk dia punya seluar ni, dia punya panties ni, tapi aku tak tunjuk bahagian bawah. Aku tunjuk bahagian atas je, okay? Okay, nampak? Ni bahagian bawah dia tau. Bahagian bawah dia macam biasa lah kan. Macam panties biasa. Atas dia macam ni. Dia panjang macam ni. Untuk cover hampa punya perut. Cover perut hampa. Dia ada macam-macam color tau. Itu je. Last item untuk hari ini. I think this is the last one. First of all, baju ni memang membeningkan ya. Hampa kena tengok gambar banyak kali baru hampa boleh faham macam mana cara hampa nak pakai baju ni. Ha, nampak ni bertali-tali. Dia ada tali ni. Tali kat badan. Okay. Tali untuk belit badan. And dia labu. Corak dia semua cantik. Kain dia pun sejuk, tak panas. Nak cakap jarang, boleh lah dikatakan jalan sebab warna dia warna soft kan. Depan ni memang seksi. Okay, seksi dan seksa. Ha, gitu. Ni semua aku akan pakai dengan long cardigan aku warna yellow. So, mesh lah dengan this baju.
that's all for today. Oh, serabutnya aku. All the link aku letak dekat description box. Kalau hangpa nak beli dekat D-Shop, hangpa boleh guna my code Lovi Natasha untuk dapat 15% off. Kalau hangpa tak tahu cara nak claim this voucher code, hangpa boleh scroll ataupun tekan dekat sini. Sini ke sini, I'm not sure. Aku ada ajar cara macam mana nak claim voucher code dekat Shopee. So itu sajalah. Thank you so much. See you guys in my next video. Bye. Lots of love.